Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Terengganu. Kembali bersama di TV Daulat Iman bersama saya Farhan Ali. Ya, saya Mohtar Arifin. Untuk anda semua, kita hidangkan beberapa maklumat berkenaan dengan pembangunan kerajaan negeri dan juga apa sahaja program-program yang menghiasi negeri Terengganu yang kita cintai ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga segala yang dirancangkan untuk anda semua diberikan kemudahan dan diberikan keselamatan untuk anda sepanjang kita bergembira di hari raya ataupun kita masih lagi dalam bulan Syawal ini. Muk raya kita masih lagi berterusan. Apapun, kita juga ingin mengambil peluang untuk sama-sama kita ucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Walaupun kemarin kata orang, tapi hari ini kita juga mengambil kesempatan lah untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah penghargaan yang tidak terhingga kepada semua yang bergelar guru, kiralah di peringkat sekolah, di peringkat mana-mana pun anda berada, selagi mana anda adalah orang insan yang mencurahkan ilmu, orang kata berkorban jiwa dan raga, masa dan sebagainya untuk memberi kefahaman kepada masyarakat pada hari ini. Anda adalah guru, anda adalah insan yang hebat yang sangat-sangat pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas khidmat bakti, kerana sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi insya-Allah kita doakan anda juga, bukan sahaja para penonton, bahkan para guru-guru ini juga diberikan kesihatan yang baik dan juga kreativiti untuk terus memberi pembangunan jiwa insani daripada abad ini, kerana kita tahu kesukaran untuk mendidik itu bukannya mudah, bukan kaleng-kaleng untuk kita berdepan. Biasalah budak zaman sekarang kadang-kadang dia banyak soal. Dulu cikgu mengajar beres je, sekarang cikgu duduk setengah ngajar lagi soalan dah. Jadi begitu mencabar untuk menjadi warga pendidik pada zaman sekarang yang serba moden pada hari ini, insyaAllah. Baik, itu kita hari ini berada di 16 Syawal 1443 Hijriah bersamaan dengan 17 Mei 2022. Ya, Farah sihat? Alhamdulillah. Puasa ke? Puasa tenang habis dah? Dah habis lagi? Dah start lagi. Saya pun dah start lagi sebab orang kata banyak rumah-rumah terbuka yang perlu kita hadiri, ke perlu hiasi, sebab kadang-kadang orang jemput sebagai DJ dan sebagainya. Jadi bila orang jemput DJ tu kadang-kadang dia belum tape. Kita ni memang alohang. Dengan tape. Pantang dengan tape. Suka tape. Bila orang ulu tape tu, makanlah juga kita. Tapi itulah antara menu-menu yang sentiasa menghiasi rumah-rumah terbuka. Dan setiap hari saya kira mungkin ada je rumah terbuka. Begitu juga kemeriahan-kemeriahan pada hari ini. Kalau dulu, kita raya sehari je. Raya kedua, raya ketiga, gitulah. Paling-paling meriah pun raya ketiga. Bulan ni sebulan. Learning, orang buat sebulan dengan memeriahkan Syawal dengan rumah-rumah terbuka dan sebagainya. Tapi dulu, kadang-kadang jadi budaya kita raya sebulan. Tetapi oleh kerana hari ini kekangan waktu, masa bekerja dan sebagainya, komitmen kepada tugasan-tugasan, jadi raya kelima tu dah kurang dah berasa. Tapi dia meriahkan juga dengan raya dengan rumah-rumah terbuka daripada pusat khidmat, daripada orang persendirian, daripada jabatan, daripada agensi dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita meriahkan rumah terbuka Aidilfitri yang akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, iaitu di Drawbridge pada 20 hari bulan. Kek gi gitu ke sorry. 20 hari bulan. Farah siap masa tu. Boleh. Supaya sama kita meriahkan. Saya faham pun bukan sehari saja, 2-3 hari juga program dia dan pelbagai program menghiasi sambutan hari raya peringkat kebangsaan aku peringkat negeri Malaysia, tapi dibuat di negeri Terengganu, insyaAllah. Jadi kemeriahan tu bergandalah sebab dibuat di datarang ikonik kerajaan negeri itu, negeri Terengganu, iaitu Drawbridge. Jadi insyaAllah sama-sama kita penuhkan ruangan yang kosong di situ untuk sama-sama kita gambarkan kesepaduan kita, kesepakatan kita dan juga keharmonian negeri dan juga negara yang kita sayangi pada hari ini, insyaAllah. Farah? Okay. Boleh kita kongsikan berkenaan dengan program-program rumah terbuka hari raya Aidilfitri di peringkat. Kebetulan kita berbicara tentang rumah terbuka. So kali ini ribuan pengunjung menghadiri majlis rumah terbuka. Kamai bisu bergadang. Okey, sila. Sebab aku nak buang, sila marah. Okey, itu dia ribuan pengunjung seribu rumah terbuka Don Telemong. Kami pergi juga. Makan. Sedap-sedap belaka. Ada ngecung, macam-macam dia. Di Don Telemong, lebih 5,000 orang pengunjung menghadiri Majlis Raya Aidilfitri Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri Don Telemong. Ia disifatkan sebagai sambutan paling meriah sejak
memegang tampuk pemerintahan. Bukan kali-kali lah Ustaz. Betul lah, sebab gini, sebab orang tunggu lama dah. Kita lalui pandemik 2 tahun lebih, dan ada yang saya pun dah ingat raya ketiga ataupun raya keempat sebenarnya. Tapi kaitannya sebab lama dah tunggu, ni adalah kali pertama kita dibenarkan untuk buat sambutan majlis besar-besaran. Jadi orang gilah, orang bakat serbu. Dan saya difahamkan pada malam tu, sebelum majlis bermula orang dah penuh dah. Start je majlis, terus makan. Dah sabar dah. Makan dan sebagainya, tapi dihiasi dengan ada cabutan bertuah. Ada tembakan mercun dan sebagainya untuk menghiasi orang kata program majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Dun Telemong. Tapi makanan habis awal. Mesti dia ke jangka kehadiran 4,000. Tapi membanjiri kata melangkaui daripada jangkaan 5,000 lebih katanya. Tapi gitulah, sebab bisilih ganti orang. Walau bagaimana, makan dah habis tapi tinggal kambing golek. Jarang kambing golek habis. Tapi kambing golek je tinggal. Sebabnya hok lain orang dah ambil. Kambing golek kena tunggu, kena sebab beratur. Sebab setiap rumah tu buka je buat kambing golek. Memang je bubuh. Memang kita ni suka kambing-kambing bakor ni, kambing golek ni. Sebab dia ada rasa yang kata lazat lain macam sikit. Biasa kalau kita nak beli, memang tak beli parah. Jadi rumah-rumah terbuka ni lah kita boleh rasa-rasa, insyaAllah. Itu antara berita seterusnya adalah tadi kita cerita kemeriahan di Hari Raya berkenaan dengan kunjungan orang ramai menghiasi rumah terbuka di Dun Telemong. Biasalah, sebab benda-benda ni kadang-kadang memang di mana-mana kita pergi, rumah terbuka memang semua sebut di luar jangka. Semua kehadiran melimpah ruah. Ni orang panggil benda beratur bersusung. Jadi walaupun macam mana sekali banyak menu sekalipun, tetaplah tidak dapat kita kawal sebenarnya. Walau bagaimanapun, pesanan kita kepada semua para pengunjung ni untuk sentiasa berhati-hati dan juga bersyukur dengan peluang yang ada. Dan yang paling penting, ambil makanan tu biar pada-pada. Jangan bazir. Tidak berlebihan. Sebab mungkin orang belakang mari lagi, mungkin dia juga nak rasai nikmat yang kita rasai di rumah terbuka tersebut. Baik, kita balik kepada berita. Sayu dapat sambut Aidilfitri di rumah baru. Kita keluar daripada pandemik ke endemik pun kita suka dah. Dia boleh duduk rumah baru. Di Kuala Lumpur 14 Mei, sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini lebih bermakna bagi pasangan suami isteri di kampung Gopok Jing. Selepas impian untuk tinggal di rumah lebih selesa akhirnya tercapai. Dia ni siapa nama, Remy Zulkifli 37 tahun dan pasangan Nur Asyikin 30 tahun bersama 3 orang anak yang merupakan salah satu keluarga daripada keluarga yang dalam rumah serba kekurangan. Remy yang bekerja sebagai pemotong pupuk dengannya berpendapatan RM1,100 sebulan berkata tanpa bantuan kerajaan dia dan isteri mungkin tak mampu untuk tinggal di rumah yang selesa pada hari ini lah. Kalau dulu kau duduk rumah biasa lah, pasal dengan gaji yang setara tu. Jadi kita, itulah tugas kerajaan negeri dan perlulah kita sama-sama beri sokongan kepada kerajaan yang ada pada hari ini untuk terus memberi komitmen yang baik dan juga terus membina orang kata rumah-rumah untuk membantu mereka-mereka yang kekurangan dari sudut pendapatan dan sebagainya. Jadi seterusnya kami berterima kasih kepada kerajaan, kata dia, terutamanya kesungguhan dan juga usaha dari wakil rakyat kami yang sudi membantu mendapatkan rumah baru, iaitu Yang Berhormat Ustaz Haji Chamudin Haji Abdul Karim. Adun Tepuh sentiasa berusaha dan juga menyentuni masyarakat untuk mendapatkan rumah dan juga memberi keselesaan sekadar termampu. Kadang-kadang rumah ni ada hak dia dah, beberapa orang untuk tahun ni dan tahun depan. Jadi perlu untuk kita fahami dan sebagainya. Apa yang paling penting adalah kerajaan sentiasa berusaha dan juga Yang Berhormat Jamaat sentiasa berusaha untuk memberikan khidmat yang terbaik dan memberikan kata keselesaan kepada masyarakat ataupun mereka-mereka yang serba kekurangan ataupun mengalami kesukaran untuk memiliki rumah dan sebagainya. Jadi itu antara yang boleh kita kongsikan kemeriahan di Aidilfitri tadi, rumah terbuka. Seterusnya mereka dapat duduk di rumah baru sempena Aidilfitri, satu kenangan yang mungkin dapat diabadikan sehinggalah kita berada di masa-masa yang akan datang untuk diceritakan dulu kepayuhan dan sebagainya. Jadi orang kata teringat pada sebut dulu-dulu ni, satu patung ni orang Terengganu buat ni, makan ubi zaman Jepun, makan kepuk cicoh cuka. Kita panggil air lada, dulu panggil cuka.
sambut hari raya berpakaian sedondong. Ha, silaturahim biarlah kita sama merasa. Ha, jadi gitulah, moga-moga orang kata berpakaian sedondong itu kemeriahan hari raya, jadi kita sediakan juga untuk saling bermaafan dan juga menghargai ikatan silaturahim sesama kita. Insya-Allah. Ya, jadi seterusnya apa yang boleh kita kongsikan adalah okey, kan manifesto, dalam manifesto kerajaan menjanjikan untuk memberi kemudahan kepada rakyat. Mm-hmm. So, kali ini kerajaan ingin kita mengekalkan sokonganlah kepada pihak kerajaan. Bersambut. Santai je. Okey, yang itu undangan negeri itu untuk Terengganu, Dato' Yahya Ali berkata, kerajaan negeri telah membina agenda dalam satu pelan induk yang diberi nama Pelan Induk Terengganu Sejahtera PITAS. Yang merangkum setiap komponen dan pembangunan negeri Terengganu. Alhamdulillah. Yeah. Itu orang kata usaha dan juga perancangan telah pun dilakukan, tapi walau bagaimanapun dari masa ke semasa sentiasa digerakkan untuk menjalankan segala perancangan yang telah pun dibuat semuanya. Yeah. Cuma makan masalah sebab beberapa kaedah-kaedah juga solusi perlu ada untuk menghadapi situasi-situasi yang mendatang. Contoh macam kadang-kadang kita alhamdulillah kerajaan negeri telah pun banyak menyelesaikan hutang-hutang dengan kerajaan pusat, yang mana yang perlu didahulukan. Itu juga demi untuk kepentingan rakyat sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ni tak berapa nak ambil endah berkenaan dengan Tukik Gih. Apa yang paling penting adalah untuk kita sentiasa beri sokongan, berganding bahu untuk bersama-sama jayakan apa sahaja perancangan yang dirancangkan oleh pihak kerajaan negeri. Itu dia, kalau kita dapat saksikan yang berhormat Datuk Haji Yahya Ali, iaitu Speaker Dewan Undangan Negeri yang berada di majlis apa, rumah terbuka ataupun merasmikan program Cakna Komuniti Wilayah Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah. Ini antara kata komitmen yang diberikan dan juga janji-janji telah pun berjaya ditunaikan. Selain daripada manifesto, banyak lagi benda-benda yang kerajaan Terengganu lakukan sebenarnya. Cuma kita highlight manifesto lah dulu, insyaAllah, daripada masa ke semasa. InsyaAllah sama-sama kita boleh saksikan. Kerajaan sudah lama rancang, kita jangan lalai. Dan sikit. Itulah, kekalkan sokongan kepada kerajaan yang ada pada hari ini. InsyaAllah, itu antara yang diucapkan oleh Yang Berhormat Datuk Speaker kepada seluruh warga yang hadir pada majlis program ataupun program Cakna Komuniti Wilayah Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, insyaAllah. Dengan kesokongan yang diberikan, pastinya kita dapat jayakan motor kerajaan negeri itu, maju berkat dan juga sejahtera. Baik, insyaAllah kita berhenti rehat seketika. Lama dah pegang biskut, nak makan biskut kejap. Ya, kita balik. Yang paling penting, share secara langsung ini untuk kita sama-sama berkongsi segala maklumat yang ada di negeri Terengganu. Mungkin kita tak tahu platform yang ada berkenaan dengan berita-berita, informasi berkenaan dengan kerajaan negeri. Yang pertama sekali, kita boleh pergi kepada trdi.my untuk kita bacakan, mendapatkan berita-berita dan sebagainya, gambar-gambar berkenaan dengan program-program yang diadakan oleh kerajaan negeri. Dan juga boleh tengok di TV Jari Emas, bagaimana hari ini kita ada slot Selamat Pagi Terengganu, kita ada bicara jabatan, kita ada macam-macam slot yang ada untuk kita pamerkan, untuk kita persembahkan, untuk kita kongsikan maklumatnya kepada anda. Kembali selepas ni, teruskan share siaran langsung ini untuk manfaat kita bersama. Terima kasih dan tahniah setingginya saya ucapkan kepada Yang Berhormat Ustaz Muhammad Hamzah bersama dengan pengarah Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera, IMIT, dan seluruh kakitangan dan ahli jawatan kuasanya yang telah mengadakan inisiatif Halaqah Darul Iman sebagai suatu platform bagi meningkatkan ilmu dalam kalangan anggota penjawat awam di Wisma Darul Iman ini. Antara objektif pelaksanaan adalah meningkatkan ilmu pengetahuan secara bersilbes di kalangan penjawat awam, terutamanya di kalangan pentadbiran di Wisma Darul Iman. Modul pelaksanaan hadi adalah ia akan diadakan setiap hari Selasa, setiap minggu kedua secara bulanan, insyaAllah. Saya difahamkan bahawa program Halaqah Darul Iman ini akan dilaksanakan sebulan sekali secara bersilbes. Ada bukunya yang akan kita telaah. Saya yakin program Halaqah Darul Iman ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para penjawat awam dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, terutamanya berkaitan ilmu agama. Ia akan berpandukan kepada pelbagai teks, silibus dan buku-buku
sebagaimana yang telah dipaparkan dalam montaj. Akhirnya dengan lafaz sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siru ala barakatillah, saya meresmikan majlis peresmian Halaqah Darul Iman. Semoga mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu projek yang sangat dinanti-nantikan bukan sahaja oleh warga Marang, bahkan warga negeri Terengganu. Setiap tahun apabila tiba musim cuti sekolah, perayaan dan musim waktu puncak, kedengaran rungutan tentang keadaan bottleneck yang ada di Jabatan Marang ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa projek menaik taraf jabatan ini adalah merupakan salah satu usaha kita untuk meredakan masalah kesesakan jalan yang kerap berlaku sejak sekian lama. Kos pembinaan projek ini adalah sebanyak RM338.5 juta dan dilaksanakan secara keadaan reka dan bina dalam tempoh 3 tahun 6 bulan insya-Allah. Dengan terbinanya jabatan ini, ianya turut akan menjadi pemangkin kepada kedudukan ekonomi dan merancakkan ekonomi penduduk di kawasan Marang secara khususnya dan di negeri Terengganu secara amnya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha untuk memastikan projek yang berimpak tinggi ini untuk kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dan kerajaan negeri memberi kerjasama dengan sesungguhnya. Sekiranya timbul apa jua masalah, kelewatan, kelambatan atau apa jua birokrasi di peringkat kerajaan negeri, kita bincang dan kita cari jalan bagaimana untuk memastikan projek ini dapat dilaksanakan dalam tempoh yang telah dirancangkan insya-Allah. Terengganu Specialist Hospital KTS yang kita kenali sebelum ini akan berubah nama menjadi KMI Kuala Terengganu Medical Center atau KMI Kuala Terengganu, yang juga akan melakas sejarah dengan menyediakan satu lagi kemudahan kesihatan untuk rakyat negeri Terengganu, iaitu makmal kateterisasi jantung ataupun cath lab. Makmal swasta pertama cath lab di negeri Terengganu. Sebelum ini Terengganu hanya mempunyai sebuah makmal kateterisasi di Hospital Kerajaan. Dengan kos pembinaan yang mencecah hampir RM4 juta ini, diharap ia mampu mengurangkan kesesakan rawatan untuk pesakit jantung di Hospital Kerajaan. Semoga ianya dapat memberikan kemudahan dan manfaat khususnya kepada seluruh rakyat di negeri ini mendapatkan perkhidmatan dan rawatan kesihatan yang berkualiti. Hari ini sebagaimana yang sama-sama kita maklum, kita semua berada di atas dataran Jertih Square yang baru siap dibina. Dataran Jertih diharap dapat menyelesaikan sedikit sebanyak masalah peniaga yang terpaksa berpindah randah di bangunan sementara hampir 30 tahun dan alhamdulillah kini berjaya menempatkan mereka secara kekal di 142 premis ruang niaga. Potensi yang besar akan dapat kita capai dengan adanya pelbagai kemudahan
seperti Jertih Square, Jertih Street Center, Jertih Souk, Pasar Basah dan sebagainya. Dalam masa yang sama, pada bulan 2 ini, kita juga sedang usahakan sesuatu yang besar dengan Kementerian Keuangan. Saya tak boleh nak janji lagi kerana kita sedang berusaha dan dijangkakan nampak sinar di hujung terowong, orang kata. Sekiranya berjaya apa yang kita sedang usahakan pada bulan 2 nanti, insyaAllah negeri Terengganu akan ada keuangan tambahan yang mampu kita gunakan untuk menyiapkan stesen bas Jertih ini. InsyaAllah, doa. Tuan-tuan doa belakang. Saya personally, secara peribadi berusaha bertemu dengan Yang Berhormat Menteri Keuangan. InsyaAllah, kita berharap akan ada sesuatu pada Kerajaan Negeri Terengganu yang membolehkan kita menyiapkan projek-projek yang tergendala di seluruh negeri Terengganu, bukan di Besut saja. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam memastikan majlis kita pada malam ini dapat dijayakan. Ya, kembali bersama dengan kami melalui Selamat Pagi Terengganu. Sebertemu dengan saya dan juga Farah. InsyaAllah untuk anda semua, untuk kita kongsikan beberapa maklumat berkenaan dengan kenapa sahaja yang berlaku di negeri Terengganu ataupun di bawah kerajaan negeri pada hari ini. Yeah. Yang baru ni kita adakan program bersama dengan anak-anak Terengganu di perantauan di Maibs Serdang bagi mengadakan majlis sambutan Hari Raya anak-anak Terengganu di perantauan, dan di samping itu juga ada program khas yang dilaksanakan di sana, iaitu untuk penerima-penerima yang layak berkenaan dengan bantuan AI perantau yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar tempoh hari waktu majlis iftar bersama dengan anak-anak Terengganu di perantauan. Dan alhamdulillah baru ini telah pun berjaya untuk diagihkan kepada mereka-mereka yang layak untuk menerima bantuan air perantau ini. Silakan Farah, mungkin boleh ceritakan berkenaan sedikit sebanyak majlis berkenaan. Baik. Saharudin Amri Abu Bakar, 37 tahun, yang berasal daripada Kampung Tok Palam dan kini bertugas sebagai anggota polis di Banting, sangat bersetuju dengan pendekatan dilaksanakan Kerajaan Terengganu. Dia adalah seorang polis, tak? Saya setuju sangat penyampaian bantuan atas dasar membantu perantau dari Terengganu. Alhamdulillah. Selain itu, cara pemberian begini dengan mengumpulkan anak-anak negeri di satu tempat membolehkan kita melebarkan ukhuwah sesama anak negeri yang bersama-sama berada di perantauan, katanya. Dan daripada itu, anak Kelana Setiu Saidatul Nafisa Muhammad Yusof, 34 tahun, menyifatkan bantuan melalui air perantau sedikit sebanyak membantu mengurangkan perbelanjaan keluarga. Kayaknya setiap tahun ni first time akhirnya kan? Ya, yeah, air perantau. Air perantau. Sebelum ni, orang kata tak ada sebenarnya sebab kita PKP. Yeah. Kita ada bantuan berkat. Ha, jadi, di luar sana pun ada juga hari itu melalui perantau. Jadi, kemungkinan sebenarnya kita tak pernah rasa air perantau tu sebabnya kita tidak beri dalam bentuk air perantau. Sumbangan tu ada untuk rakyat negeri Terengganu dan juga mereka-mereka yang berada di perantauan. Kalau macam Terengganu ni ada berkat
yang diberikan kepada mereka-mereka yang diuji dengan kerja dia not give, pendapatan yang berkurangan. Dan alhamdulillah usaha murni sentiasa ada pihak kerajaan kita bagi memberi dan juga menyantuni mereka-mereka yang diuji dengan serba kekurangan. InsyaAllah apa sahaja kita sentiasa bersyukur, dan mungkin ada kelemahan-kelemahan tu boleh sama-sama salurkan maklumat kepada Yang Berhormat kita, iaitu Yang Berhormat Janafiah Mat yang memegang portfolio kebajikan. Dia yang sangat ramah mesra, boleh pergi kepada Facebook dia dan sebagainya. Kalau ada nombor kontak, boleh terus berhubung dengan dia ataupun terus kepada kerajaan negeri untuk menyalurkan apa sahaja keperluan dan juga cadangan bagi sama-sama kita membantu menggembelin tenaga dalam membina negeri Terengganu ini maju, berkat dan sejahtera. Itu antara yang kata kejayaan yang telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan negeri. Tahniah. Dan kita ucapkan tahniah juga kepada penganjur untuk program Majlis Sambutan Hari Raya Anak-anak Terengganu di Perantauan Meriah, dan kehadirannya juga luar jangka. Makanan sepatutnya program tamat pada jam 3 petang. Pukul 2 tu makanan habis. Makanan habis dah, penuh ni. Masya Allah. Jam kalau ikut program bermula pada 9.30 pagi, pukul 8.45 tu orang mari dah. Sebab kita mulakan dengan program agihan air perantau, sebab janji dulu Yang Berhormat Janafiah janji nak bagi pertamanya adalah di Majlis Hari Raya. Alhamdulillah dia tunai lah. Kalau tengok beratur panjang kalau dalam gambar tu, dapat sama-sama kita saksikan perihal yang ada, dan ada yang zahirkan terima kasih secara duduk langsung masa majlis tu lah. Alhamdulillah ini satu usaha murni, dan juga sebagaimana peluang ini sama-sama kita manfaatkan untuk kita eratkan ukhuwah dan juga silaturahim sama kita. Peluang untuk Allah berikan kita mujahadah sebulan Ramadan, dianugerahkan Syawal, sama-sama kita hargai anugerah sebuah kemenangan ini. Seterusnya Farah. Baik. So tadi kita cerita tentang bantu air perantau. So sekarang ni perantau Terengganu terima bayaran pertama air perantau. Dah betul lah kan? Betul. Rakyat Terengganu mesti lagi yang first dapat bantuan ni. So pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Unita dan Keluarga dan Perpaduan Nasional Terengganu, Hanafiah Mat, menzahirkan rasa syukur dan berpuas hati dengan pembayaran pertama yang dilaksanakan. Alhamdulillah. Jelasnya jumlah berkenaan merupakan sebahagian daripada keseluruhan 2,500 perantau yang layak menerima air perantau dalam jumlah 1.5 juta ringgit yang diperuntukkan kerajaan. 1.5 juta ringgit. Kerajaan menyalurkan kepada rakyat air perantau. Menyediakan peruntukan sebanyak untuk mereka-mereka yang bergelar perantau yang layak dengan syarat-syarat yang telah pun diwujudkan oleh pihak kerajaan negeri untuk bantuan air perantau ini. Masya Allah. Hakikatnya selama ini pun ada idea dan lontaran pemikiran daripada anak-anak rantau ni. Memang kita terima dan laksanakan dalam proses pembangunan dan juga pentadbiran negeri. Dan selain daripada dapat air perantau ini, anak-anak perantau ini juga mesra dalam menzahirkan dan juga memberi pandangan sumbang saran bagi sama-sama kita mengharmonikan dan juga menjaga, menghargai kesejahteraan yang ada di negeri Terengganu. Walaupun di perantauan, dia tetap prihatin. Jadi anak-anak Terengganu, sama-sama kita manfaatkan kepada kerajaan negeri pada hari ini untuk terus memberi komitmen yang baik dalam membentuk negeri maju, berkat dan juga sejahtera. Ramai esku turun dan juga ramai juga YB-YB yang turun padang untuk menyantuni masyarakat. Majlis panjang sangat ucapan, sebab Yang Amat Berhormat Menteri Besar turut menyantuni warga yang ada pada hari itu di Maib Serdang. Kalau kita tengok ada esku di situ adalah Ustaz Wan, Janafiah, Ustaz Arifin, Ustaz Syamudin, ramai lagi Ustaz Ahmad Syah, dan ramai lagi untuk kita nak sebut satu-satu tu. Memang dedang lah. Dan juga turut bersama lah Yang Berhormat Mulia Tengku Seri Berjaya Raja Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, turut bersama-sama kata memeriahkan majlis sambutan Hari Raya Anak Terengganu di perantauan. InsyaAllah moga-moga hubungan murni ini akan terus kita sama-sama hargai, dan juga kita mencipta kejayaan dalam motor kerajaan negeri sebagaimana kita sebutkan, maju, berkat dan juga sejahtera. Dan insyaAllah pada hari ini hari guru, semalam hari guru, dan hari ini kita SPT kita nak highlightkan sambutan hari guru. Mungkin kita akan dengar ucapan daripada Yang Berhormat Ustaz Haji Malyaman Kasim, yang juga merupakan seorang guru warga pendidik dulu, sekarang bergelar Yang Berhormat.
Alhamdulillah. Tapi selepas ni, sebelum tu kita berehat, berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan saya dan juga Farah untuk Selamat Pagi Terengganu, bagi semua awak kita. Hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini kita dapat melaksanakan program pembangunan projek perumahan yang akan memberikan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan nelayan. Sebagaimana yang sama-sama kita maklum bahawa projek pada hari ini adalah di atas tanah kerajaan yang berkeluasan 6.7 ekar dengan merangkumi 50 unit rumah yang menggunakan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Projek pembangunan perumahan nelayan di Benteng Lentang ini akan dibina berdasarkan ciri-ciri spesifikasi untuk rumah Darul Iman atau Rahman yang patuh syariah. Saya yakin bahawa pembinaan perumahan ini akan memberikan kemudahan kepada golongan nelayan yang sangat memerlukan bantuan perumahan, iaitu nelayan yang tinggal di kawasan penempatan yang uzur dan tidak sistematik. Semua di antara kita mengetahui bahawa bumi Terengganu cukup terkenal dengan tempat-tempat pelancongan yang mempunyai keunikan dan keindahan yang tiada tolak bandingnya. Kini negeri Terengganu kita ada dua taman negeri, iaitu Taman Negeri Steel Wetlands dan juga Taman Negeri Tasik Kenyir. Kita juga mengetahui bahawa Taman Negeri Steel Wetlands mempunyai keunikan ekosistem yang sangat bernilai. Satu-satunya tanah bencah yang mempunyai 9 ekosistem yang saling berhubung. Di sinilah ada hutan paya bakau, laut, pantai, ada sungai, ada laguna, ada muara, ada dataran berlumpur, ada pulau dan pesisir pantai. Tanah bencah Steel Wetland ini adalah tanggungjawab kita bersama, bukan semata-mata untuk kita sahaja, tetapi untuk generasi anak cucu dan generasi yang akan datang. Marilah sama-sama kita menjaga alam sekitar anugerah Allah Ta'ala kepada kita ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak tercemar. Dan marilah juga kita menjaga negeri kita ini sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Pokok bakau kukuh di bumi, flora fauna di depan mata. Mohon dipelihara ciptaan ilahi, alam lestari, Terengganu sejahtera.
Alhamdulillah, kembali bersama dengan kami di Studio TV Nur Iman. Sempena dengan selamat pagi Terengganu untuk anda semua. Baik, semua awak kita semoga kekal positif dan juga aktif untuk menjalankan segala perancangan dan juga menjayakan perancangan-perancangan untuk membahagiakan orang sekeliling kita dan juga melakukan kerja dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah SWT dan juga jabatan kita sendiri, insyaAllah. Jadi kita kongsi apa yang viral, Farah. Ya, Ustaz. Yang sangat sayu hati sebenarnya kita melihat dan juga kita tengok sendiri bagaimana video yang dapat kita saksikan begitu tragis. Walaubagaimana kita doakan semoga diberikan ketabahan kepada semua ahli keluarga, iaitu Baik. So, penceritaan kali ini ialah Kerajaan Negeri Perak akan menanggung segala urusan menguruskan jenazah 5 penuntut Universiti Sultan Azlan Shah Yusas yang rentung dalam nahas di kilometer 245.2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara, awal pagi tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakanlah semoga diberikan ketabahan dan juga segala urusan diberikan kemudahan. Dan dia telah pun selesai pengumuman, insyaAllah kita doakanlah semoga semua yang diuji diberikan kekuatan dan kesabaran, dan juga mereka yang menemui sang pencipta, kita doakan mereka bersama-sama dengan para solehin juga para siddiqin di sana, insyaAllah terus berbahagia di alam abadi, insyaAllah. Dan juga Naib Kaunselor Yusas Tan Sri Profesor Dr. Nordin Kardi berkata pihaknya juga akan menjaga kebajikan keluarga mangsa termasuk dari segi penginapan di samping keperluan lain. Alhamdulillah. So, dia kata, pagi ini kami berasa begitu sedihlah kerana 5 orang pelajar telah meninggal dunia terlibat dalam kemalangan jalan raya pagi ini dan ibu bapa semua telah dihubungi. Okey, kita bagi kredit kepada Esra Wani atas kata suntingan berita yang kita ambil daripada Esra Wani berkenaan dengan nahas yang begitu tragis berlaku kepada 5 pelajar Yusas ini, insyaAllah. Betul. Dan kita mengucapkan takziah lah kepada ibu bapa yang kehilangan anak tercinta. Ya, insyaAllah. Dan juga di kalangan 5 ni ada seorang daripadanya adalah anak Terengganu. Dan telah pun disempurnakan pembumiannya lepas tak silap saya. Kalau kita dapat saksikan di Facebook Yang Muhammad Haji Nafiah bin Mat, insyaAllah kita doakanlah semoga terus diberikan kekuatan. Baik, itu antara apa yang viral yang boleh kita kongsikan kepada anda semua. Terus berhati-hati di jalan raya. Marang pun masa order balik daripada KL nak balik Terengganu, jalan jam. Ingat ke jam orang nak balik, rupanya ada je accident. Tengok kereta suara terbalik. Dan juga macam total loss lah kereta tu. Tapi orang tak ada dah, mungkin orang dah masuk ambulans, dah ke hospital dan sebagainya. Kita doakanlah mereka yang diuji teruskan diberikan kesabaran dan juga kekuatan untuk mengharungi ujian, dan juga kita yang memandu sentiasa berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda jika mengantuk dan sebagainya. Berhenti hak dulu, tidur dulu, berhenti RL dan sebagainya untuk kita memastikan perjalanan kita itu sentiasa selamat, berada dalam keadaan baik dan juga selamat, insyaAllah. Baik, kita itu yang boleh kita kongsikan kepada anda semua untuk slot-slot pagi Terengganu pada hari ini. Kita masih lagi nak ucapkan selamat hari guru kepada mereka-mereka yang bergelar warga pendidik, insyaAllah teruskan diberikan kesihatan. Baik, kita nak maklumkan juga berkenaan dengan program-program yang ada di sekitar negeri Terengganu, antaranya pada hari ini Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di CTU Bandar Permaisuri, dan juga antaranya juga 19 hari bulan ni Rumah Terbuka Aidilfitri Terengganu Inc di Wisma TI di Permin. Kalau boleh kita sama-sama hadir bersama-sama memenuhi undangan rakan-rakan media Terengganu untuk hadir Rumah Terbuka Terengganu Inc di Wisma beliau, Wisma mereka ya, untuk mereka hidangkan kita pasti dengan makanan sedap-sedap. TI ni biasanya makanan buat sedap-sedap. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan sambutan Rumah Terbuka Terengganu ini. Indahnya Syawal di kampung. Kampung. Tiba-tiba jadi lidah arak ni gabung ni. Baik, insyaAllah. Baik, yang dekat dengan Setiu boleh pergi dengan Setiu pada hari ini di Stesen Bah Bandar Permaisuri. Dan ini untuk 19 hari bulan, 10.30 pagi hingga 3 petang 19 Mei ini.
InsyaAllah kita bersama hadir memeriahkan majlis Rumah Terbuka Terengganu Igdana. Kita berhenti rehat seketika ya, untuk kita menantikan Yang Berhormat Ustaz Baliamban Kasim. Boleh. Adun Ajil untuk menyampaikan dan juga memberikan mungkin suntikan semangat, motivasi kepada warga pendidik yang merupakan rakan-rakan beliau dulu dan sekarang beliau bergelar Yang Berhormat. Kembali selepas ini bersama kami, Selamat Pagi Terengganu, Bengkel Sokmo, Awak Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat di studio TV Darul Iman kerana memberi ruang kepada saya untuk merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua guru. Selamat Hari Guru dengan tema Guru Tunjang Sekolah Sejahtera adalah satu tema yang sangat menarik dan selaras dengan tagline Kerajaan Negeri Terengganu Maju Berkat dan Sejahtera. Sekali guru, selamanya cikgu. Selamat Hari Guru kepada semua guru. Kembali ke studio. Terima kasih. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan Install. Buka aplikasi TRDI News.
dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang.